Bapak bisa memperkenalkan diri dulu? Ya, terima kasih. Nama saya mungkin dibilang Pak Uy, dan saya tinggal di Jakarta Selatan atau lebih kini di Kemang. Oh, umur sudah hampir 78. Tahu boker dari internet, cara cari-cari di internet satu klinik atau bagian dari rumah sakit yang menjalankan wound care, wound management, dan ketemunya antara lain boker di Bogor. Ya, pertamanya sebelum ke boker begini, kita di rumah ada anjing, dan pada satu hari entah gimana anjingnya mungkin marah dan menggigit saya di kaki bawah, bagian bawah kaki, dan gigitnya benar gigit, ya. Jadi tidak main-mainan, sampai keluar darah dan mungkin bagian ada dagingnya keluar. Makanya setelah itu kita cepat-cepat cari ya UGD di mana yang ada terdekat, dan ya juga jangan lupa waktu itu ada ganjil genap, jadi tidak bisa kemana aja. Jadi kita masuk. Yang pertama kita lihat ada UGD. Cuma itu UGD-nya adalah UGD dari satu, bukan rumah sakit ya, tapi boleh dibilang ya klinik, dan klinik untuk ibu dan anak. Tetapi karena dalam keadaan darurat ya kita masuk sana dulu untuk diberikan pertolongan pertama. Dan di sana juga yang menangani, yang dokternya waktu itu adalah satu dokter bedah, ya. Dan tapi dokternya belum siap, jadi saya harus tinggal di sana satu malam. Dia baru besok datang dan katanya kita dioperasi dan lukanya, wound-nya dijahit sama beliau. Nah, selanjutnya ya dijahit, tapi tidak semua 100% ditutup. Ada diberikan 3 saluran kecil dengan maunya bahwa itu air luka ya, atau cairan luka akan keluar dengan sendirinya. Sesudah itu dia coba bersihkan karena cairan luka ini keluar terus, tetapi agak susah karena luka itu sudah dijahit. Makanya pelan-pelan pada hari pertama, umpama saya tidak tahu persis gitu, ada 3 jahitan yang dilepas. Terus setengah minggu sebelumnya dibuka lagi ya, sampai akhirnya dibuka total ya. Jadi dengan kata lain percuma ya. Nah, terus tapi sekarang di menjalankan pembersihan luka di luka yang terbuka, tetapi kelihatannya kurang lancar atau kurang berhasil. Sementara itu saya punya keponakan yang juga dokter, memang bukan dokter bulger, tapi dan saya kirim foto-foto ke keponakan saya yang dokter, dan dia juga membicarakan dengan teman-temannya di rumah sakit, dan dia lihat ini terlalu perlahan majunya, dan takutnya nanti bukannya dia jadi bersih tetapi terjadi infeksi, dan juga bisa-bisa dalam keadaan yang paling jelek harus diamputasi. Dan dia juga sarankan mengapa kalian tidak ke cari klinik wound management, yang saya sebelumnya belum pernah dengar
bahwa itu ada satu apa bagian dari rumah sakit seperti ICU atau Röntgen, ini juga yang dinamakan bagian wound care. Jadi kita cari di internet apakah ada wound management di Indonesia, ya. Kalau ini baru biasanya kan mungkin di negara maju ada, tapi kalau negara yang belum komplit, tapi ternyata ada, salah satunya ada yang di Bogor yang namanya Wound Care. Jadi karena kita juga tunggu atau sepertinya kurang puas dengan kemajuan yang di sana, kita pindah ke Bogor. Ya, memang kita lihat mungkin begini, baru sesudah itu kita lihat bahwa yang kita masuk pertama kali ya di rumah sakit itu rumah sakit ibu dan anak. Jadi mungkin si dokter bedah ini boleh dibilang beliau lebih biasa dengan apa yang di keadaan yang lebih biasa terjadi di rumah sakit ibu dan anak itu adalah mungkin kalau ibu melahirkan dengan sesar, ya, atau kalau laki mungkin disunat. Jadi itu boleh dibilang dia spesialisasinya kira-kira di sana. Kalau dengan luka-luka yang besar atau luka dari orang yang diabetes itu bilang aja kurang pengalaman, ya. Mungkin pengetahuan ada, tapi nah, waktu saya kesini kita juga lihat bahwa sepertinya di sini lebih profesional, lebih sistematik. Selain itu saya juga baca-baca di Google cara wound care, dan itu saya lihat kok caranya memang sama seperti yang dijalanin di sini, jadi yang apa di primer granulation dan itu di sini saya lihat ada, atau kalau kita tanya-tanya jawabannya juga seperti apa yang saya baca di internet. Sekarang kan udah sembuh nih di Woker, ya. Pesan Bapak untuk Woker sendiri apa? Woker ya tetap itu semangat dan kumpulin pengalaman-pengalaman, karena kita lihat kan kalau luka bukan hanya ada satu macam luka, ada macam-macam luka di macam-macam tempat, dan harus bisa tahu bagaimana menjalankan upamanya supaya luka tetap bersih, karena jangan sampai menjadi infeksi, ya. Itu sebenarnya nomor satu dari itu. Itu juga saya memang pertama kali lihat bagaimana granulation dan epitel itu bisa keluar dari badan sendiri, ya. Jadi bukan dari dokter, tapi tahu-tahu waktu sudah bersih dia bisa tumbuh sendiri dan itu. Ya, menurut saya ini juga belum lama, ya. Jadi masih kliniknya masih kecil, jadi orangnya juga kita saling tahu, ya, atau saling kenal, makanya lebih ada ini keperluan kebutuhan. Ya. Poker the best. Oke, makasih ya, Pak.